keluarga. Kami tidak lupa mengucap terima kasih kepada segenap panitia, para petugas dan hal-hal yang kurang berkenan pada misa pada malam hari. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, meskipun saya tidak bisa melihat giginya karena pakai masker, pasti di dalam masker itu sedang tersenyum dan lagi bahagia. Masa yang di atas, masa yang di luar, saya komplit ini Bapak Ibu bersama rombongan Forkopimda, Pak Kapolda, Kajati, Pak Pangdam, dari Kanwil Kemenag, dari Kementerian Agama itu hadir di sini. Ada juga Pak Kanwil, Pak Kapolresta, beserta rombongan. Kami ingin memastikan bahwa Bapak Ibu sedang beribadah dengan perayaannya berjalan lancar, jumlahnya juga jauh lebih banyak dari kemarin, dan tadi saya melihat semuanya pakai masker, jadi artinya semua menyiapkan semua acara ini dengan baik. Ya, alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Ya, tentu saja semua semangat, pandeminya belum selesai, maka mesti bisa menjaga diri masing-masing agar selalu sehat, dan tentu saja dalam Natal kali ini jadikan momentum untuk bangkit kembali, semangat kembali menghadapi situasi untuk recovery dari pandemi kemarin. Ya. Gubernur Jawa Tengah yang kita cintai, Bapak Haji Ganjar Pranowo, akan mempersilakan beserta jajaran dan berkenan Bapak Gubernur memberikan pesan buat umat Tuhan yang hadir di tempat ini. Kenapa kameranya banyak sekali ya? Bapak Ibu, ternyata kalau dari panggung wajahnya nggak kelihatan. Ini ada orangnya ya? Tadi saya dikasih tahu panggung yang hadir hampir penuh. Tapi sengaja jaraknya dibuat selang. Karena memang semua taat protokol kesehatan. Terima kasih. Bapak Ibu, tadi pagi saya di Solo sama melihat persiapan perayaan Natal yang luar biasa. Pagi-pagi tadi ada anak-anak kecil
yang sudah siap-siap bernyanyi paduan suara. Saya tanya salah satu, kelas berapa? Biyum sekolah. Biyum sekolah kata. Kamu kelas berapa? TK kecil. Ternyata saya tanya, kamu nanti nyanyi berapa lagu? 2 lagu. Berapa lama latihannya? 1 minggu. Temannya sebelahnya, 2 minggu katanya. Yang saya lihat Bapak Ibu adalah keceriaan anak-anak. Yang saya lihat adalah anak-anak yang sangat bahagia, yang menyiapkan dirinya untuk pentas dalam merayakan Natal. Sungguh sebuah kebahagiaan yang tentu kami ikut merasakan bersama-sama seperti pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini kami membawa paket komplit, bukan paket hebat. Paket komplitnya yang dari provinsi ada Pak Kapolda, ada Pak Pangdam. Beliau ini duet maut, gak pernah tidur, tiap hari selalu siaga, dan sudah beberapa bulan ini banyak sekali kegiatan yang ada di Jawa Tengah. Kita doakan sehat. Ada juga Pak Kajati, dan hari ini spesial dihadiri dari Kementerian Agama Pusat. Terima kasih Pak. Lalu Pak Kakanwil Kemenak dari Jawa Tengah. Kalau Bu Ita sudah kenal belum? Yang belum kenal angkat tangan. Yang belum kenal sama Bu Ita. Oke, silakan kenalan, namanya Bu Ita, Wali Kota Semarang. Beserta Bapak, terima kasih. Ini komplit juga yang dari Kota Forkompimdanya, Pak Sekda saya ikut, Sekda Kota ikut, Kapolrestabes ikut, Dandim ikut. Wah, komplit ya. Dan Pomda FKUB, FKUB ikut, dan Lanal ikut, siapa lagi yang belum saya sebut, dan Jenpom ikut. Ini sebenarnya kalau semua saya ajak di sini ada 2 truk. Bapak Ibu, selamat Natal. Saya doakan Bapak Ibu sehat selalu, bahagia selalu, dan sesuai dengan temanya Come Alive. Begitu ya. Jadi Bapak Ibu harus semangat dari keterpurukan dan menatap masa depan dengan yakin. Salam untuk semuanya, salam untuk keluarga, sehat dan damai selalu. Peace. Ya tentu kami Derek Mangayu Bagio turut berbahagia untuk umat Kristiani yang ada di Jawa Tengah dan dimanapun berada. Kita dari Forkompimda komplit, baik dari provinsi maupun kota Semarang ya, kita hadir komplit-plit, termasuk dari FKUB ini hadir juga gitu ya, untuk ikut berbahagia dan memastikan ibadah mereka semuanya lancar. Dan hari ini saya senang karena hampir semuanya sudah mengatur dengan pengalamannya masing-masing ya, jarak duduknya, terus kemudian protokol kesehatannya semua diatur. Dan tentu saja kami menyampaikan terima kasih karena dulu di tempat ini vaksin terbanyak ya Pak Kapolda ya, dilaksanakan di sini 370.000 ya. Ya, berapa? 370.000. Dan tentu saja hari ini mereka merayakan semuanya, merayakan Natal semuanya berbarengan, dan rasa-rasanya saya melihat ekspresi wajahnya senang, bahagia, kita ikut bahagia.